مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bisa tangannya diangkat menghadap ke sana depan. Bisa sejajar dengan bahu di sini. Ya. Di hadis Muslim nomor hadis 397 termasuk di Al-Bukhari nomor hadis 711. Kalau ditanya siapa yang meriwayatkan namanya sahabat Abu Hurairah, dapatnya dari mana namanya Khalad bin Rafi Az-Zurairi, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mengangkat tangan boleh sejajar dengan bahu hadwa mankibaihi atau sejajar dengan daun telinga naik sedikit di sini. Ya. Di sini. An-Nasa'i nomor hadis 1101. Kemudian dalam ruku kemudian yang tidak sami Allahu liman hamidah, ini tangan ada tiga pilihan. Pertama, boleh diangkat sejajar dengan bahu di sini. Kedua, sejajar dengan daun telinga. Atau yang ketiga, mursal, tangan tidak mengangkat sama sekali. Cukup kita bangkit sami Allahu liman hamidah. Ini biasanya dipraktikkan yang ketiga di mazhab Maliki. Ya, dari Imam Malik. Sekarang penyebarannya di Afrika Utara dengan wilayah Mediterania. Jadi misalnya ada Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Maroko itu combine dengan Syafi'i, nyebrang sedikit ke Itali, ke Spanyol, ke Perancis, daerah sana, itu Maliki. Jadi kalau bismillahnya enggak dibaca, kalau sholat tangannya langsung begini. Jadi begitu dia begini, misal Anda sedang umroh nih ya, di Ka'bah atau sedang haji, mudah-mudahan yang belum berangkat bisa segera insyaallah. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung. Jadi kalau Anda sedang lihat orang begini depan Ka'bah, nah, jangan diajak ngobrol. Itu sedang sholat. Nah, tiba-tiba dia ruku misalnya kan. Atau yang tidak dia angkat tangan itu maliki. Baik. Sami'allah liman hamidah. Sekarang kemudian sujud. Perhatikan baik-baik. I'tidal, jangan langsung sujud. Kata Nabi, hatta ta'tadila qa'iman. Sampai engkau tegak berdiri dengan sempurna. Jadi begitu ini turun. Sami'allah liman hamidah. Rabbana wa lakal ham. Ingat maknanya? Masih ingat hikmahnya? Orang yang rukunya benar kepada Allah. Ruku itu artinya taat, patuh. Di ruku itu filosofisnya bukan sekedar diminta formalitas ruku dan lurus semua, tidak. Tapi ini gambaran kepatuhan kepada Allah. Karena orang Romawi dulu, orang Persia ketika menghormat kepada rajanya, itu mereka ada yang ruku begini. Ada yang sujud. Nah, itu gambaran patuh sempurna. Jadi kalau diperintahkan, mungkin teman-teman lebih tahu lah film-film kolosal masa lalu kan. Kalau prajurit diperintahkan kan ada kepatuhan, siap gitu kan. Dan dia mengerjakan apapun termasuk mengorbankan nyawanya. Maka Allah meminta kepada kita, Anda pada manusia aja bisa patuh sempurna. Kenapa pada saya yang menciptakan Anda enggak patuh sempurna? Maka dibalik oleh Allah, rukulah yang sempurna. Makanya saat ruku, semua diminta sempurna. Dari kepala sampai bagian belakang, diurutkan. Ini gambaran kepatuhan kita kepada Allah. Makanya kita katakan, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ya Allah, kalau ada orang yang dihormati oleh orang lain dalam kehidupan, ada makhluk yang disanjung, maka tidak ada yang paling tinggi, paling azim ketuanya Engkau. Subhana rabbiyal azim, dan aku puji Engkau. Nah, orang-orang yang rukuknya benar kepada Allah, dia patuh pada Allah, diminta dikerjakan, suruh ditinggalkan, dia tinggalkan, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi iman itu kalau sudah kuat, tandanya patuh. Makanya iman sering disertakan dengan amal soleh. Amal soleh itu ujian kepatuhan. Quran surah 103. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus salihat. Jadi kalau orang sudah beriman, itu tandanya tanda patuh. Diuji dengan amal soleh. Ada sholat. Makanya sholat dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholah. Iman dulu, baru sholat. Puasa dibuka dengan iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Siap. Iman dulu, baru sholat. Artinya, kalau kita sudah ruku, kita itu siap patuh. Kata Allah, kerjakan, kerjakan. Kata Allah, tinggalkan, tinggalkan. Dan kata Allah, aku enggak butuh dengan itu, ini untuk kamu. Makanya orang-orang yang imannya sempurna, maksudnya patuh, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka digambarkan lewat i'tidal. Allah mengangkatnya dengan sempurna. Itu dalilnya ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang-orang yang sempurna imannya di antara kalian. Ditunjukkan dengan kepatuhan. Begitu diangkat dikatakan sami'allahu liman hamidah. Ya Allah, saya mendengar. Apa yang Kau perintahkan saya patuh. Samina wa ta'ana. Ya, hamidah, saya puji Engkau dengan segala kemuliaan Kau berikan kepada saya. Maka Allah katakan, kamu mau minta apa saya berikan? Maka kita katakan, masih ingat di pertemuan lalu? Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Mil as-samawati
Wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kata Allah, silahkan kamu minta apapun sekarang. Mau sepenuh langit, sepenuh bumi, atau antara langit dan bumi, atau antara apa yang belum aku sebutkan, engkau ingin mintakan. Minta sekarang. Maka saat minta itulah ada posisi yang paling tinggi untuk meminta, yang bebas kita memohon. Dalam berdiri, terbatas. Ruku, terbatas. Sekarang, yang selanjutnya, itu yang paling dahsyat. Sangat luar biasa. Itulah sujud. Tapi ada rahasia setelah sujud, itu pun sangat istimewa. Maka kita diminta sujud, turun, ruku, kemudian yang tidak, kemudian sujud, kita lihat, tahan, up, berhenti. Ini pakai lutut, boleh ya? Boleh. Masih ingat dalilnya? Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur. Boleh juga pakai kedua telapak tangan, turun. Jadi begitu mau turun, telapak tangan dulu. Ya, baru kemudian lututnya, baru turun. Dan gak usah berdebat, yang pakai telapak tangan, sahabat Abu Hurairah. Yang pakai lutut, Wa'il bin Hujar. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan, dua-duanya sahabatan. Ya, dan dua-duanya sahabat dan mulia di hadapan Nabi. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, satu lutut, satu telapak tangan, ribut gitu kan, Anda siapa? Ya, yang lutut benar, telapak tangan benar. Yang salah, yang pakai kepala duluan. Ingat itu. Oke. Okay. Sujud. Oke, okay, tahan sebentar. Mohon izin, maaf, mudah-mudahan kelihatan. Teman-teman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati azamin. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh menempel plus tambahan 1 di hidung. 1 jabhah, kening, ini keningnya menempel. Mohon izin bangkit dulu, Mas. Di sini nempel ya. Dan tolong sekatnya ya. Rambut ini sudah bagus. Ya, sisirannya sudah baik. Jadi enggak pakai peci pun enggak apa-apa. Ingat, peci ini bukan rukun salat. Dan bukan syarat sholat. Ya, peci ini adalah penutup ketika rambut terlampau menutupi bagian kening sehingga menghambat kita sujud. Jadi kalau memang sudah nggak ada rambutnya, nggak apa-apa, nggak usah pakai peci pun, nggak ada masalah. Ya, atau kalau mau pakai peci pun nggak ada masalah, silakan. Ya, jadi dan yang paling penting itu nggak ada penghalang yang langsung menghalami rasa sujud. Kecuali hal yang ringan. Kalau ringan itu seperti mukena untuk perempuan, ya. Atau misalnya kain tertentu seperti sejadah, boleh. Sepanjang nggak terlampau empuk. Awas, ingat, saya ingatkan. Nabi melarang kita sujud di tempat sujud yang terlampau empuk seperti bantalan. Ada sejadah sekarang kelihatan mewah, tapi sebetulnya nggak bisa di tempat sujud. Oh, oke. Okay. What's happening, ya? Oke. Okay. Nah itu nggak bisa, dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena nanti akan menghambat menempelnya kening dengan sempurna. Nah nanti kata Nabi, idza sajadta famakkin sujudak. Kalau engkau sujud, tempelkan dengan sempurna sehingga terasa ada penempelan antara kening dengan tempat sujud. Dan di sekarang ketika diteliti secara ilmiah, ada titik God spot di sini. Itu enak, jadi kayak kita tuh kayak sujud itu kayak mengalir ke puncak, ke dalam kepala kita, ke bagian yang tengah ini. Dan biasanya kalau awal-awal belum sempurna itu agak pusing dulu awalnya. Setelah itu nikmat. Ya, itu yang pertama jabah. Dan ini, mohon izin, jangan sampai berdoa dulu sebelum yang 7 ini sempurna. Jadi begitu kening sudah menempel, yang kedua telapak tangan, 2 telapak tangan, jadi hitung 3, 1, 2. Kemudian selanjutnya 2 lutut, 3 tambah 2, 5, lutut 2. Selanjutnya jemari di 2 telapak kaki, tambah 2, 7. Nah, untuk jemari khusus, spesial, mohon izin, menghadap ke arah sini sujudnya. Makasih, jazakallah khair. Fokus baik-baik, lihat teman-teman, saya ingatkan lagi, sangat bagus, sangat bagus. Kakinya nutup, bukan terbuka begini. Oke, tutup seperti ini. Kemudian jemarinya dilipat begini. Ya, nanti manfaatnya banyak. Lalu ini dibuka sedikit, tidak nutup ke dalam begini. Nabi pernah mengingatkan dengan keras, jangan kau bersujud, awas hati-hati, ya, dengan ini menutup. Jadi hati-hati kata Nabi, apa engkau mau bunuh diri? Ya, karena ketika Anda seperti ini, diafragmanya tertutup, napas menjadi sesak. Ini paling berbahaya, makanya dibuka. Ini saya tekankan karena ada sebagian mengatakan kalau perempuan itu ada yang mengatakan ditutup begini, itu tidak. Sama laki-laki dengan perempuan, sama saja. Kecuali dalam takbir di awal, perempuan tuh boleh rapat begini. Itu di Syafi'iyah. Karena dulu gak ada hijab seperti sekarang. Ya jadi terbuka pendek, makanya saat bertakbir begini akan kebuka. Karena itu ditutup begini. Ya, seperti ini. Kemudian kata Nabi, usahakan ini ada rongga. Ya, kalau dalam bahasa Arab di hadisnya anak kambing kalau lewat dia bisa lewat. Tapi anak kambing itu ukuran bagi orang Arab kecil. Bagi kita mungkin anak kucing gitu kan, atau kucing.
Jadi kalau sekarang Anda sudah diminta anak kambing lewat ukuran kita, orang sekarang mungkin enggak akan pernah lewat. Ya. Poinnya ada jeda. Sekarang bangun Mas, izin. Perhatikan baik-baik. Tanya apa sih? Oke, fokus. Dalam sujud, saya mau masuk ke bangkit dari sujud. Dalam sujud, ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi, rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau Anda minta, ingin cepat dikabulkan, dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya, idza sajadta fa'aktsir du'a. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar. Yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Setelah itu baru pembuka. Setelah itu silakan minta yang seluas-luasnya. Ada yang di rumah tangga kebutuhan, minta. Dan enggak perlu dilafadzkan dalam hati kita. Ya Allah sayangi suami saya, ya Allah sayangi istri saya, ya Allah berkahi keluarga kami, ya Allah cerdaskan anak saya, ya Allah terima ya Allah kebutuhan, ya Allah orang tua saya sayangi, ya Allah jika mereka telah wafat lapangkan kuburnya, ya Allah jika anak saya mendahului saya sayangi ia, jadikan dia sebagai pangeran-pangeran surga, putri-putri surga. Karena sementara itu tertukar, ada yang ayahnya wafat duluan, ibunya duluan, ada anaknya dipanggil duluan. Nabi pernah berita gembira pada seorang ibu yang mengandung, tiba-tiba ketika melahirkan anaknya wafat. Ibu itu bersedih, lalu turun sebuah kalimat yang sangat indah. Dia sudah menjadi bidadari dan pangeran di surga. Kenapa engkau orang tuanya mesti bersedih? Dan kalau orang tuanya benar, beramal dengan sempurna, maka anak itu akan menghijab dia dari neraka. Itu tabungan yang sangat indah. Ada orang tua mendidik anak sampai dewasa dan belum sampai level itu. Anda dikasih hadiah duluan gitu. Bahasa nabinya begitu, kamu saya kasih hadiah, kenapa kamu bersedih? Dan semua orang akan wafat sesuai dengan ajalnya. Ima sekarang atau besok, kamu menangis pun tidak akan menghentikan ajal dia tiba. Tapi engkau berjuang, engkau mengandung, engkau berdoa, dan engkau menginginkan anakmu baik, aku kabulkan. Dan dia akan menghijab engkau sampai di akhirat. Cuman jangan sampai engkau berpisah dengan dia. Anakmu sudah fitrah baik, engkau berbuat maksiat. Makanya orang tua yang menjaga kesolehannya, walaupun misalnya enggak sempurna seperti orang lain, enggak hafal Quran, banyak sahabat Nabi enggak hafal Quran, enggak rajin tahajud, dia mengerjakan sholat fardu, dia mengerjakan sholat sunnah, mencoba lebih baik lagi, semampu dia lakukan. Kemudian dia wafat, dan dia punya tabungan itu. Maka kata Nabi, anak itu akan menghijab dia dari neraka. Ya, Islam itu kadang dibacanya pakai dalil gitu, dan pakai jiwa. Kalau iman kita ikuti, maka akal akan mengikuti itu. Nah yang paling menarik minta dalam sujud, jangan sia-siakan. Makanya Nabi itu lama sujudnya. Banyak orang salah persepsi, mengira sujud terakhir yang paling lama. Yang hanya lama. Padahal setiap sujud itu lama. Cuman yang terakhir itu kenapa lebih lama? Karena Nabi itu rindu menuju sujud berikutnya. Menunggu sujud berikutnya itu lama, Bu. Ya, karena waktu sholat yang berikutnya itu harus ditunggu. Gini, Anda sedang mencintai seseorang. Berpisah beberapa saat kan nunggunya lagi lama kan? Anak mau pergi nih. Kita sangat mencintai anak kita. Dan dia baru kembali pekan depan, nunggunya lama kan? Makanya di bandaranya tungguin. Sampai pesawatnya naik, diliatin. Garudanya udah terbang, padahal naiknya pakai Emirates sebenarnya kan. Diliatin, sama Nabi itu tidak ada puncak kerinduan kecuali saat sholat ketika menghadap Allah. Makanya sujud terakhirnya lama karena beliau mengharapkan perjumpaan sujud kembali. Nah untuk kitanya doa yang diperbanyak. Tapi ingat, ini pengantar kepada duduk di antara dua sujud. Saya akhiri pengantarnya, sujud bukan sekedar meminta kita untuk berdoa. Tapi itu adalah puncak kepatuhan yang paling dalam sebagai ikrar komitmen kita kepada Allah supaya kita benar-benar patuh dalam hidup ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anda bayangkan, ruku saja, ruku benar, komitmen patuh kita, Allah akan angkat derajat kita. Maka bagaimana dengan orang yang komitmen dari ujung kepala sampai ujung kakinya akan patuh kepada Allah? Ya Allah, saya siap patuh. Saya akan gunakan mata saya untuk melihat apa yang Engkau perkenankan saja. Yang tidak Engkau perkenankan, saya tidak akan lihat. Tundukkan, tunduk, sujud. Patuh. Ya Allah, saya patuh. Lisan saya hanya akan saya gunakan pada yang apa Engkau inginkan. Yang Engkau larang, aku akan jauhi. Maka tunduk, patuh, sujud. Jatuhkan oleh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka tahu apa yang terjadi? Begitu Anda kemudian bisa melakukan itu dengan semaksimal yang kita bisa,
maka kita akan diangkat lagi oleh Allah dan langsung diberikan oleh Allah 6 sampai 7 jenis kalimat yang kalau itu dibacakan sudah selesailah semua persoalan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Ya. Dan cara mengangkatnya bukan berdiri lagi. Karena orang saat diangkat berdiri pun bisa lelah. Tapi Allah dudukkan. Bukankah duduk lebih santai dibandingkan dengan berdiri? Maka orang setelah sujud, bangkitlah dia dari sujudnya, tidak langsung dia berdiri, tapi diminta duduk di antara dua sujud itu. Perhatikan, sujud, silakan, Mas. Bismillah. Oh, silakan. Itu biasa, kiblat itu bisa beralih ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Boleh, boleh, silakan, boleh. Iya, asal tidak ke Old Trafford aja. Oke, bismillah. Sudah? Sekarang sudah sujud, paham ya? Kenapa diminta sujud? Bukan sekedar kita memohon kepada Allah, tapi permohonan itu diikat dengan komitmen. Ingat, kalau Anda ingin cepat dikabulkan permohonannya, maka cepat pula lakukan apa yang Allah mintakan. Adil kan? Kata Allah, saya minta ini, kerjakan. Begitu kita kerjakan, kau minta apa? Saya kabulkan. Nah, ini gambaran patuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu semua dikerjakan dengan baik, Anda bangkit. Maka Anda katakan, Allahu Akbar. Baik? Ya, saya masuk ke caranya dulu. Saya masuk ke fikihnya. Yuk kita mulai ke cara duduknya. Mohon izin maju sedikit. Makasih. Ya, silakan duduk. Oke, fokus baik-baik. Teman-teman, ada dua jenis duduk dalam sholat. Satu, iftirash. Dua, tawarruk. Ya, saya tuliskan sebentar. Jangan nengok sedang sholat. Oke. Saya mohon izin, saya pakai jubah hari ini karena ada yang ngasih saya. Saya kalau dikasih saya langsung pakai untuk ibadah dulu. Ya, setelah itu baru saya simpan. Jadi untuk menyayangi orang yang ngasih. Lihat sini. Satu iftirash. Enggak pakai hamzah. Iftirash, pakai sin besar. Dua tawarruk. Pakai kaf. Gini, pelan-pelan. Boleh melihat ke sini kalau ingin melihat ke sini ya. Iftirash akar katanya dari kata farasha. Kemudian ada firash, sesuatu yang terhampar, terbentang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-22. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Allah yang telah menjadikan bumi itu di dalamnya ada hamparan. Ini bukan bumi datar. Ya, bukan bumi datar. Maksudnya di bumi itu kalau Anda keluar dari bumi, pengen tahu bentuk bumi, keluar dari bumi, lihat. Maka akan Anda lihat bentuknya. Tapi kalau Anda hidup di bumi, supaya saya mudahkan kehidupan, saya jadikan hamparan supaya Anda bisa pijak. Nah, firasy itu hamparan. Kasur disebut firasy karena terhampar. Kalau kasurnya bulat enggak bisa kita tidur di situ. Ya. Kemudian yang paling menarik, kalau kita berusaha menghamparkan sesuatu dengan sempurna, maka tambahkan alif dengan ta sehingga kalimatnya berubah dari firas menjadi iftirash. Duduk iftirash adalah duduk yang berusaha menghamparkan bagian ujung kaki sampai dengan ke lutut bagian depan. Sehingga ketika bangkit dari sujud, ya, hamparkan bagian lutut bagian depan sampai dengan ke ujung kaki. Dan duduk dengan sempurna, baik itu yang kaki sebelah kanan ataupun yang kirinya. Bagaimana cara duduknya? Kita lihat dulu. Saya ajarkan caranya dulu sebelum kebacaan. Izin. Bismillah. Lihat sini, teman-teman. Nah ini. Jadi ketika kakinya dihamparkan, dilipat ke belakang. Jelas? Kemudian yang kedua, mohon maaf. Ini kaki bagian belakang yang jarinya dilipat. Ini bagus sekali. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Ada bagian kaki kiri yang sebagiannya itu dihamparkan ke arah dalam untuk diduduki. Seperti firas, kasur, kan kita hamparkan untuk diduduki, ditiduri gitu kan. Ini seakan-akan tumpuan bagian belakang tubuh kita itu menduduki bagian kaki sehingga disebut dengan iftirash namanya. Jelas ya? Baik. Ini hamparkan kaki yang bagian dalam, seperti ini, bagus, angkat sedikit, maaf. Ini, seperti ini. Ini yang disebut firasnya. Iftirash melipat kaki yang ini, menghamparkan yang ini, melipat kaki bagian yang kiri, lalu diduduki. Ya, jelas ya? Baik, jadi seperti ini. Ini sudah bagus sekali. Yang ini dilipat jarinya. Ah, seperti ini. Awas hati-hati, ada sebagian beberapa kesalahan.
seperti ini, misal kiri, kemudian kanan begini, lalu begini. Ya, ini cara duduk yang tidak tepat. Ini kelihatan. Ah, baik ya. Atau begini. Ya, kelihatan? Yang kiri dilipat yang kanan, ditumpu baru begini. Ini cara duduk yang tidak tepat. Ya, jadi yang tadi yang sempurna, tapi kalau sedang ada darurat, ada kendala di lutut yang kanan, jangan dipaksakan dilipat ya. Itu boleh. Kaidah fikihnya ad-darurat tutbihul mahdzurat. Yang darurat boleh melakukan yang dilarang. Misal, saya enggak bisa begini, bisanya ke depan. Dalam kaki ada masalah, boleh ke depan begini. Ya. Dan yang samping enggak usah negur. Woi, enggak sopan. Dia bilang batal salatnya tuh, ya. Dua-duanya batal. Oke. Kalau ngobrol. Oke, satu sudah. Kedua, badan tegak, yang ini. Dia tidak maju ke belakang, tidak mundur juga, dia tegak sempurna. Tiga, posisi tangan. Tangan ada dua posisinya. Bisa di sini pas di paha, di atas lutut. Ya, lebih enak begini. Di paha di atas lutut begini. Atau bisa turun sedikit ke lutut begini. Jelas ya? Jadi bisa sama laki-laki dan perempuan, tidak ada beda, bisa di sini atau turun sedikit. Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, posisi ini harus dilakukan dulu sebelum kita berdoa. Jadi bukan naik langsung doa. Bahkan ada yang belum duduk udah berdoa. Rabbighfirli warhamni, duduk aja belum gitu. Ya. Jadi Nabi mengajarkan duduk dulu dengan sempurna supaya darah mengalir dengan nyaman dulu. Kitanya enak dulu. Jadi berdoa dalam keadaan enak. Seperti begini. Teman-teman kalau doa bangun tidur apa? Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun.